Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal mencoba bermain arena menggunakan hero yang bakal di mythical ya pada Kamis ini cuy, yaitu Tara ya, salah satu hero dari Magical Academy. Let's go. Oke guys, dan ini dia squad yang digunakan ya. Oke, si Taranya gue taruh di bagian belakang biar lebih aman gitu cuy dari serangan-serangan musuh ya. Jadi Taranya bisa bertahan lebih lama gitu. Oke, untuk Taranya di sini gue pakai double critical rate, kemudian gue pakai double block rate ya. Untuk jewelnya gue pakai block rate, increase skill usage sama skill cooldown. Nah, kayaknya ada yang harus gue ganti nih. Block rate-nya mau gue ganti kayaknya ya. Block rate-nya mau gue ganti dengan increase awakening gauge ya. Untuk soalnya si Tara ini kan harus berubah dulu cuy. Harus evolusi dulu gitu biar apa namanya? Biar si Taranya cepet ya, cepet evolusi gitu. Oke, dan skillnya itu lumayan cuy, ada supplication ya. Supplication ini lumayan, sekarang ini cuma 20% cuy kemungkinan untuk kena ke musuhnya ya, dan berlaku sebanyak 5 kali cuy ya, nyerangnya sama musuh dan juga bisa ngeremap skill musuh ya. Kalau dulu sih 50% ya, kalau sekarang cuma 20%. Dan supplication ini hampir sama ya sifatnya dengan parasit ya, dengan parasit dari sisi jar ya. Jadi kita bakal ngegabungin di sini parasit sisi jar yang 30% dengan supplication Sitara yang 20% cuy ya. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja sama ya dengan kompak cuy ya, karena udah bosan banget arena menggunakan damage gitu. Gue butuh debuff di sini cuy. Gue butuh debuff ya. Jadi gue pasang Sitara dengan sisi jar itu. Tapi di rank bawah ya. Kalau di rank atas kayaknya masih belum bisa ya. Kita coba di rank bawah. Let's go cuy ya. Oke, seperti biasa untuk bagian depannya tetap gunain meta ya. Gunain meta sekarang ada si Miss, ada si Cold, sama ada si Chris ya. Gue nggak bawa si Ellie cuy karena damage gue magical semua cuy. Cakep. Nah, sejarnya skill ya, parasit cuy, mantap banget skill atasnya. Skill bawahnya sih bukan 30% ya, skill atasnya lebih besar ya, 80% kemungkinan untuk kena parasit musuhnya. Kenapa gue parasit sama supplication? Karena jarang banget sekarang yang membawa si Epan gitu. Jadi nggak ada yang ngapus debuff gitu. Dan lihat, si orka musuh udah kena parasit ya, kalian lihat sendiri sini. Mantap banget cuy, parasit sama supplication itu damage-nya per turn ya, jadi turn naik, kena damage gitu, jadi mantap tuh. Kalau dulu ini sosok yang sangat menakutkan ya, waktu chain-nya masih 80%, masih dari 50% lah. Kalau sekarang chain-nya diturunin tuh, mampus mati kena death tuh. Gila nih yang aktif malah si sijar kampret anjir. Si Taranya masih belum aktif. Mungkin si Taranya nggak aktif karena dia mau mythical awakened cuy. Dari kemarin bang buat video Tara ya. Gue sebenarnya bukan nggak mau ya, cuman Tara ini bisa lagi bakal mythical awakened cuy. Tunggu aja Kamis nanti si Tara bakal mythical awakened ya. Dan sekarang kita coba dulu Tara sebelum di mythical ya. Dari tadi belum nge-spin skill, padahal yang pakai increase skill using di special trait sama di jewel cuma si Tara doang nih di gue nih. Ini bawa Hayoung buat apa gitu. Mau main team tanker tapi bawa Jahara gitu cuy. Mau main team tanker tapi Jahara, gak cocok gitu cuy. Oke, nice banget, ayo. Ini yang ini apa sih, si Jahara doang nih, yang apa namanya, yang show up gitu cuy. Taranya gak nge-spin skill, anjir. Impoten Tara gue cuy. Ayo Tara bunuh lah. Buset, gagal nge-skill skill cuy. Kita coba nanti battle yang selanjutnya cuy. Apakah Tara gue bakal nge-skill ya? Harusnya sih nge-skill ya. Bubar semua cuy. Udah gue jadiin leader juga ya. Udah gue pakein nge-skill using di special team sama di jewel. Kok masih nge-jedog bae ini. Padahal lu cek sih cuy. Oke, okay, nice. Kai Crab ya, Kai Crab. Bawa Arin cuy. Aduh. Masih ada yang bawa Epan sih di rank bawah ya. Nah, nice banget ya, kita lihat supplication-nya masuk apa enggak, cuma 20% cuy. Mantap. Damage lumayan dan ini yang gue kasih kalau lawan Epan pasti dilangin, supplication-nya udah masuk cuy. Walaupun 20% tapi supplication-nya masuk ya. Tapi sayang dihilangin sama si Epan kampret. Cakep. Cuma cuy, gak bakal mati gue. Pakai guardian di bagian depan. Cakep. Oke, Chris gue yang nge-kill ya. Ubar kayaknya. Tuh kan kena deh. Udah gue bilang lu. Aduh, ngapain lagi, percuma. Percuma damage kecil yang masuk cuma ke sisi jar doang ya.
Ayo dong Tara. Aduh, yang mythical duluan ternyata. Si Miss. Bubar nih sama si Miss mah. Bubar nih cuk. Enggak ya, 155.000 kecil banget damage-nya. Ada si kampret Evan sih jadi kecil ngurulin physical damage anjir. Oke, ayo, ayo, ayo. Tara, buru dong skill. Buset, ke Tara yang jodoh baik anjir. Nice, mati satu, hidup lagi cuy. Wah, bubar nih sama si Evan. Aduh, critical lethal aktif semua cuy. 145.000. Nice banget. Oke, kita lihat Tara di sini cuy. Mulai-mulai sepupasanya masuk. Oh, cakep lu, mampus lu kena sepupasan. Nih, kena gelembung-gelembung lu. Gelembung asmara lu, mati bentar lagi. Transformasi ya. Waduh, ini cakep ya. Nah, ini bakal kayak begini terbentuknya cuy. Bukan mati dia kena suffocation cuy. Ellie-nya mati kena suffocation ya, karena tiap turn ngedamage cuy. Wow, bahaya banget. Mati. Au. Shit man, mati Tara gue cuy, kena burning. Cakep. Oke, okay, time for feed. Mudah-mudahan si jar gue mati deh. Mudah-mudahan si jar gue mati cuy. Kayaknya gak bakal kuat banget si jar mah. Oke, dirubah ya formasinya, tapi nggak tahu dirubahnya ke depan apa ke belakang itu. Malah ke depan ke belakang itu sih. Oke, biarkan saja. Cakep, mati tuh 11.000 loh. Teknik-tekniknya si Jar lumayan juga dia juga itu. Nice banget ya, combo Tara sama si Jar ya. Main 34 nggak ada ya. Kalau ditangkap cuma sampai 31 cuy. Geli dusu. Kita hancurkan dengan si Tara. Oke Tara please. Ayo Tara skill Tara. Gagal tuh. Tara yang gak nge-skill. Wow. Galusnya udah sekaratul mau cuy. Stop nih. Ayo dong. Oke, kita lihat apakah bakal bubar langsung. Harusnya sih bubar anjir. Cakep 46.000. Cakep. Ampus. Cakep. Oke, kita lihat di sini apakah bakal menghancurkan musuh si musuhnya. Harusnya sih bubarin ya. Kan bubar langsung ya Lidus anjir mati. Mati cuk ya Lidus. I go. Oke, kita sama-sama membawa Chris ya. Sama-sama membawa meta abadi nih cuy. Ini pertandingan bakal berjalan lama cuy, karena sama-sama membawa meta abadi gitu. Kalian tahu sendiri, kalau meta abadi matinya gak bakalan langsung mati, harus immortal dulu ya. Harus immortal dulu karena kita gak bawa dual pentagon. Gue cuma bawa satu doang, pentagonnya si Pijat doang. Cakep cuy. Gila, 28.000 kali 4. 100.000 lebih attack attack-nya cuy. 100.000 lebih loh itu attack-nya Chris gue. Oke, immortal terlebih dahulu ya Chris musuh. Kena reduce buff duration. Gak ada reduce buff duration. Ini awakening skill-nya sekarang. Cuma damage doang gue. Mampus, anjir. Dua zombie cuy, Theo sama si Chris di musuh. Tembakan langsung. Cakep 400.000. Oke, tinggal bentar lagi cuy, bentar lagi nih. Tara gue ngejutup baik, kampret. Mentang-mentang mau di mythical dia nggak ngeluarin kekuatannya. Mungkin nanti saja deh pas mythical, mungkin begitu ya pikirannya dia. Cakep ya. Jadi itu dia kenapa gue nggak pakai si Tara di arena. Karena untuk sekarang ini belum begitu berguna sih. Bukan, langsung modar aja sekali sahabat si Theo juga. Ini hero-hero yang ini ngerepotin tuh. Hero-hero yang immortal tuh ngerepotin ya. Terutama si Chris dan si Theo gitu cuy. Dua-duanya sangat ngerepotin cuy. Oke guys, mungkin untuk videonya gue cukupin sampai di sini dulu ya. Jadi ini dia ya. Arena menggunakan si Tara. Jadi kemarin yang untuk request bang, arena pakai Tara. Nah ini dia ya, arena menggunakan si Tara ya. Walaupun belum berguna, tapi siapkan saja Taranya ke level 50 plus
level 50, kemudian itemnya perbanyak, kemudian bahan power up, jangan lupa ya, kumpulin bahan power up bintang 6, karena bentar lagi juga Sitara bakal mythical awakened ya, jadi kalian harus persiapin dari sekarang, pas nanti muncul Sitara, udah langsung kalian leveling ya, dan juga udah kalian naikin ke level maksimal, oke? Okay? Jadi mungkin videonya cukup sampai sini, thanks for watching, and see you next video, ciao, salam ampas.